Oke, jadi sebelum saya mulai, saya coba untuk memperkenalkan diri dulu. Sekali lagi, nama saya Victor, Victor Lemina. Saya adalah Country Manager Indonesia for MIT Global Institute Singapore. Jadi supaya kalian bisa mengetahui informasi lebih banyak tentang MIT, kalian bisa searching ke mitsingapore.ag. Jadi sebelum saya mulai, mungkin saya coba untuk turn off my video. Jadi supaya kita tidak ada gangguan. Nah, saya akan mulai sedikit tentang Singapura terlebih dahulu. Ya, jadi selain daripada di Singapura, memang kami punya beberapa kampus yang berlokasi di beberapa negara yang berbeda. Jadi mungkin saya akan cerita tentang Singapura terlebih dahulu. Ya, di Singapura. Ya, Singapura adalah negara yang sangat kecil. Ya, merdeka pada tahun 1965. Jadi 20 tahun setelah Indonesia merdeka, Singapura baru merdeka dari negara jajahan Commonwealth Country. Lokasinya tentu sangat dekat dengan Indonesia. Ya, jadi kalau dari Jakarta, mungkin penerbangan hanya 2 jam. Tapi kenapa kita harus memilih Singapura? Ya, kenapa kita harus memilih Singapura sebagai salah satu destinasi tempat kita untuk belajar? Ya, why Singapura? Ya, jadi kalau kita bicara Singapura adalah what is this place to do the business? Jadi kita bicara bahwa Singapura adalah negara yang sangat maju secara ekonomi, secara infrastruktur, dan juga segala dari sisi pendidikan juga lebih maju. Dan kalau kita bicara Singapura adalah Singapura kalau bisa kita bilang adalah pusatnya ekonomi dari Asia Tenggara. Itu kita bilang adalah Singapura. Yang kedua adalah language. Language kami gunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan bahasa internasional, dan juga most of the people in Singapura pasti bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dan diikuti oleh bahasa nomor dua adalah bahasa bahasa nasional, bahasa Malay, dan juga pasti mother tongue. Ya, kalau kamu dari ras Chinese, kamu akan bisa menggunakan bahasa Mandarin. Kalau kamu dari ras India, kamu menggunakan bahasa Tamil. Kalau kamu dari ras Malay, pasti kamu menggunakan bahasa Malay. Healthcare, food, and school confirm langsung to Western standard. Jadi, kalau kita bicara sistem food, sama seperti di Indonesia, and school confirm langsung to Western standard. Jadi, sistem pendidikan untuk S1, di Singapura rata-rata adalah 3 tahun, dan S2 adalah rata-rata 1 tahun. Atau 1,5 tahun. Nah, itu adalah tentang Singapura. Nah, yang terakhir adalah, yang poin ketiga adalah proactive business-oriented government. Yang keempat adalah highly qualified multilingual workforce, karena kita sendiri mengetahui bahwa di Singapura diversity untuk multicultural dan multinational sangat besar. Bukan hanya Singapura sendiri, bukan hanya banyak penduduk lokal, tapi hampir 30-40% terdiri dari international people atau expatriate atau international student yang saat ini sedang belajar di Singapura. Yang poin kelima dan keenam adalah tentang infrastruktur dan connectivity. Jadi kalau kita bicara Singapura, ini adalah Singapura. Ya, jadi kalian misalnya bisa dapat bayangan, ini adalah Singapura, negara yang kalau kemana-mana sangat mudah. Ya, jadi kamu bisa gunakan MRT, LRT, ya untuk di Singapura. Ya, kamu bisa juga naik Grab, ataupun kamu juga bisa naik sepeda ya untuk keliling Singapura seperti itu. Ini adalah tentang Singapura. Yang terakhir adalah poin yang ketujuh adalah good rating in job placement and salary insurance. Jadi poin ini sangat penting. Jadi di Singapura sendiri sebelum COVID ya bahwa di Singapura sendiri ada memiliki job fair terbesar di Asia ya, dan the best salary untuk seorang lulusan S1 atau S2 itu adalah di Singapura. Seorang lulusan S1 di Singapura rata-rata salary adalah sekitar 2.200 sampai dengan 2.500 Sing dollar. Jadi kalau misalkan dikali conversion itu sekitar 22 sampai 25 juta per bulan. Atau seorang lulusan S2 rata-rata adalah sekitar 2.300 sampai 2.700, sekitar 23 sampai dengan 27 juta per bulan. Ya, of course perlu dipotong pajak nantinya seperti itu. Nah, itu adalah sekilas tentang Singapura. Ya. Sebelum saya maju lebih melangkah lagi, mungkin saya akan jelasin sedikit tentang Singapura gambaran seperti apa, ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau apapun dari teman-teman dari peserta pada hari ini, Nia, Cindy, Giovanni, Christina, atau Reni, silakan apabila ada pertanyaan, you can boleh Stephen ya, kalian boleh unmute mikrofon kalian, kalian boleh type in kolom chat. Tapi sebelum saya mulai, saya akan coba untuk share screen saya tentang Singapura.
terlebih dahulu. Bisa lihat screen saya? Oke. We're here at Singapore, shooting the third season of Westworld. We talked to an awful lot of people about the future. There's a great quote from William Gibson where he says that the future is already here, it's just unequally distributed. And if you want the future, you've got to go to Singapore. Wow, Singapore now seems worlds away. The architecture's futuristic, innovative, and sprawling. It is such a unique city. One of the things we talked about was not all the future is going to be brand new. Some of it's going to incorporate old. For instance, yesterday we shot at the National Gallery. National Gallery, the old Supreme Court, what a place. They retain what was originally, you know, from our British colonial days in terms of architecture and blended with modern, old and new within a single location. A perfect location to be able to showcase, you know, some of our history as well. Shooting in Singapore was like going to another world. They're so advanced in so many ways. So I thought it was an amazing choice to represent what the future may look like. When we received the script pages for a tropical island, the local location team went out and scouted every single jetty possible. But when we finally saw the photos of Pulau Ubin, we realized that that was the perfect location for Bernard's journey. Pulau Ubin is a great place. I mean, it's one of our rare islands that we've retained, you know, that kind of goes back to nature reserve and wildlife. School kids go across to Pulau Ubin, you know, just to have a feel of what Singapore was like, as opposed to cosmopolitan Singapore. Chinatown, they retain a lot of the looks of the old shop houses, and that's why you've got the kind of the old and new world side by side. It was really thrilling to be in a place that I had never been to before. It was really cool. It was great. It was great. The Marina One's this incredible combination of high-end apartments and this kind of overhangs and pool decks below. It's just a fascinating space. Oh, the food is amazing. I think the crew has had a really great time experiencing the hawker stalls. This is definitely a treat, both to the senses and for our production in general. It's been amazing working in Singapore because you see a lot of beautiful intrusions of nature and greenery upon the architecture. The crews have been fantastic and everybody's worked together really well. It's unlike any other place in the world. You know, the mix of architecture and natural elements is what makes Singapore such a beautiful place. Ya, tadi kita sudah bicara tentang Singapura. Saya coba untuk maju sedikit, menjelaskan tentang lebih banyak dan lebih detail tentang tentu tentang sistem pendidikan di Singapura. Jadi, kalau kalian setelah selesai kelas 12, kalian akan langsung bisa masuk ke tahun pertama universitas di Singapura. Ya, di Singapura sendiri memang ada beberapa universitas kategori, tapi mungkin saya akan bicara tentang private institute. Jadi kalau kita bicara tentang private institute, itu adalah sejajar dengan universitas. Hanya bedanya, kalau private institute itu tidak mengeluarkan ijazah, bachelor atau master. Jadi yang kami keluarkan ijazahnya adalah ijazah dari partner universitas yang kami kolaborasi dan kami jalankan di Singapura. Nah, itu adalah tentang Singapura. Jadi dan tentang MIT Global Institute, kami saat ini kerjasama dengan 4 universitas dari UK, dari Inggris. Yang pertama adalah University of London, yang kedua adalah University for Creative Art, yang ketiga adalah University of Northampton, dan terakhir ada TISET University. Jadi ini adalah keempat universitas kami. Nah, saya akan jelaskan lebih banyak tentang program yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Valentina. Nah, tapi selebihnya saya akan jelaskan tentang MIT Education Group. Jadi MIT adalah, di Singapura sendiri kami sudah berdiri lebih daripada 10 tahun, ya. Selain pada Singapura, kami punya beberapa kampus di London, London, New Jersey, Singapura, California, Dubai, Mauritius, Rumania, Beijing, Nanjing, dan tentu pusatnya kami ada di India. Dan ini lokasi kampus kami di daerah Dhoby Ghaut. Jadi di jalannya adalah di 101 Penang Road, Singapura, yaitu nama jalannya kami seperti itu.
Nah, sebelum saya maju sedikit tentang programnya ada apa saja, ya, jadi saya akan jelaskan tentang, saya akan sedikit memberikan sedikit profil kampus kami melalui video supaya teman-teman di sini ada gambarannya tentang MIT Global Institute of Singapore. Sebentar. Greetings from MIT in Singapore. As a proud member of one of the world's largest and fastest growing education multinationals, we'd like to wish MITians all around the globe a very happy Innovation Day. Innovation is not merely a word or an event, it is an ongoing process. And that is why the unparalleled leadership of MIT has been key. Under the visionary guidance and blessings of our dear founder president, Madam Chairperson, his heart and his strength, as well as both our dynamic and gifted chancellors, all MITians are today inspired to embody the true meaning of innovation. This has led to the tremendous achievements of the past while firmly establishing a strong foundation for tomorrow's brighter future. Innovation is one of the central components of our vision and mission, along with social responsibility, integrity, research focus, and industry relevance. We remain committed to honoring MIT's vision and strive continuously to proliferate quality education the world over. At its heart, innovation is a profoundly social phenomenon. More often than not, it is the people that make the innovation, rather than the other way around. In MIT, we have the vision of bringing the best out of our colleagues and our students. In education, our job is not to control those who we serve, but to unleash their talent in a culture where trust is the norm. Students should be empowered to be self-directed, responsible, have critical thinking, and ask their own questions. The first step in teaching students to innovate is making sure that we, as educators, are innovators ourselves and always ensure the highest quality in our services, even in the face of adversity. Ya, tadi sekilas adalah tentang profil Singapura dan juga kami sudah menjelaskan tentang profil dari MIT Global Institute Singapore. Jadi, apa sih membedakan kami dengan yang lain ya? Sebetulnya, jadi why you need to choose to study at MIT Global Institute Singapore? Kami memiliki student lebih daripada 30 sampai dengan 35 negara. Jadi, diversity dan multinational mahasiswa kami sangat besar. Dan tentu kami memiliki student dari Indonesia. Kami memiliki student dari Indonesia lebih daripada 50 sampai dengan 55 mahasiswa Indonesia aktif, baik yang saat ini sedang belajar di Singapura ataupun yang saat ini sedang melakukan online study dari Indonesia. Jadi selama masa pandemik, setiap student dapat diperbolehkan untuk kembali ke negara masing-masing dan melakukan belajar secara online. Dan kami adalah Singapore Seven Largest for MBA Program. Kami adalah globally recognized by UK University Degree. Dan yang paling menarik adalah program acceleration atau fast track to complete bachelor degree program. Bachelor degree program adalah program S1, di mana dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun 4 bulan, 28 bulan. Nanti rekan saya, partner saya dari Surabaya, Valentin akan jelaskan bagaimana cara kalian untuk mendapatkan dan menyelesaikan program S1 dalam waktu 28 bulan. Nanti sangat menarik. Ya. Dan program kami tidak memerlukan untuk program foundation, tidak harus melalui program foundation untuk masuk ke tempatnya kami, jadi langsung masuk ke tahun pertama universitas. Dari tahun 2020 dan tahun 2021, kami memberikan kesempatan beasiswa up to 50% scholarship for all program. Jadi 50% sampai dengan 50% untuk scholarship untuk seluruh program kami, di mana program ini kami berikan selama kalian kuliah di kampus MIT. Jadi mungkin kalau ada kampus lain, mungkin hanya tahun pertama saja yang kami berikan beasiswa, tapi tidak. Di kampus kami adalah kami berikan beasiswa selama kalian kuliah di kampus kami, sesuai dengan masa durasi kalian. Dan yang terakhir adalah kami berikan beasiswa ini adalah untuk 15 student all over Indonesia setiap tahunnya. Jadi bagaimana caranya, syaratnya apa, nanti kami akan jelaskan lebih detail. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Valentina ya untuk next slide ya, program dan tuition fee. Halo Valentina. Halo. Ya, halo. Ya, oke.
Nah, oke, okay. Valentina mungkin bisa lanjutkan tentang program-program apa saja yang kami miliki. Jadi, mungkin silakan Valentina. Oke, jadi pertama-tama, selamat pagi semuanya untuk adik-adik di sini, untuk Best Partner Education juga. Oke, saya boleh minta tolong untuk ini ya, screen sharing-nya bisa dibuat multiple. Oke, done. Oke, ya. Nah, jadi perkenalkan untuk adik-adik dan rekan-rekan di sini. Nama saya Valentina Kurniasari. Jadi saya di sini juga sebagai Country Manager untuk East Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang program-program di MMT Global Institute beserta juga dengan tuition fee dan bagaimana cara pendaftarannya. Oke. Oke, jadi screen saya sudah terlihat dengan jelas ya di sini? Sudah, Kak. Ya, sudah ya. Oke, thank you. Nah, jadi untuk program kita sebenarnya berfokus pada dua, yaitu bisnis dan computer science. Nah, ini adalah pathway yang tadi seperti dijelaskan oleh Kak Victor. Jadi, apabila ada adik-adik di sini yang masih kelas 9 atau kelas 11, kalian bisa langsung mulai perkuliahan dari foundation terlebih dahulu. Atau kalian juga bisa nanti setelah foundation ada dua pilihan. Kalian mau ambil program fast track atau program normal. Jadi untuk fast track ini karena namanya fast track, jadi dia lebih cepat. Dia hanya dalam waktu 1 tahun 16 bulan atau juga 2 tahun 6 bulan kalian sudah bisa mendapatkan gelar S1. Sedangkan untuk normal program, itu adalah program 3 tahun. Kenapa dia 3 tahun? Karena dia mengikuti timeline dari universitas partner kita yang ada di Inggris, yang ada di UK. Untuk normal program ini, karena 3 tahun, dalam setahun ada libur 3 bulan. Jadi memang liburnya lebih lama dibandingkan dengan yang fast track atau yang bachelor degree program. Kalau untuk bachelor degree program, dari satu level, misalnya dari diploma ke advanced diploma, paling libur hanya sekitar 1-2 minggu saja. Seperti itu. Nah, kalau kalian setelah menyelesaikan S1 tertarik untuk menyelesaikan master, bisa juga langsung melanjutkan di MT hanya dengan dalam waktu 1 tahun kalian bisa mendapatkan gelar master. Nah, ini. Jadi setelah kalian adik-adik di sini kalau ada yang year 12, kalian bisa ambil diploma dulu fast track lalu advance diploma. Lalu setelah itu final year top up dan untuk final year ini, kalian bisa memilih salah satu dari partner universitas kita. Jadi partner universitas kita di sini ada University of Northampton, Business Studies, kemudian University for the Creative Arts untuk Business Innovation and Management, ada juga Teesside University. Teesside University ini lebih banyak pilihannya, yaitu ada Business Enterprise, kemudian Accounting and Finance, International Business Management, International Business with Marketing, atau ada juga International Tourism Management. Oke, jadi ini adalah benefit dari fast track program kita. Yang pertama adalah kalian bisa lulus lebih cepat dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Kemudian kurikulumnya sama dengan program 3 tahun. Dan dari sisi budget lebih affordable, lebih istilahnya lebih irit juga, karena dalam waktu 2 tahun 4 bulan artinya kalian lebih hemat di living cost. Kemudian juga ada banyak pilihan untuk bisa transfer ke salah satu dari universitas partner kita. Nah, untuk fast track program ini sendiri masih berlaku atau hanya berlaku untuk program bisnis. Jadi untuk program bisnis saja. Kalau untuk program computer science tetap harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Oke, jadi ini ada program kita. Yang pertama dari University of Northampton. University of Northampton ada di bidang business studies. Kita juga ada laws atau hukum selama 3 tahun. Kemudian computing juga 3 tahun. Dan yang terakhir untuk gelar master, kalau ada adik-adik di sini yang mau ambil untuk S2, bisa diselesaikan juga dalam waktu 1 tahun. Lalu University for the Creative Arts. University for the Creative Arts juga sama. Ada bidang creative computing, lalu business innovation and management,
Dan untuk gelar masternya ada dua yang ditawarkan, yaitu Creative Business Management atau Creative Marketing and Advertising. Yang ketiga dari Teesside University, untuk program 3 tahun ada dua, yaitu International Business Management, IBM, atau Business Enterprise and Innovation. Sedangkan untuk top-up program, kalian bisa pilih antara IBM, IBM dengan HRM, atau IBM dengan marketing, tourism, jika kalian tertarik untuk mempelajari, atau nantinya untuk kalau kalian mau entrepreneurship di bidang tourism, hospitality, lalu ada juga business finance and accounting. Oke, berikutnya partner kita adalah Goldsmith, University of London. Program yang ditawarkan Computer Science dengan tiga konsentrasi, yaitu Data Science, Web and Mobile Development, atau Games Development. Dan ini semuanya waktunya 3 tahun. Untuk program Master, ada dua universitas yang menawarkan, yaitu Queen Mary dengan Global MBA. Global MBA antara 15-18 bulan tergantung dari program yang kalian pilih. Dan juga dari City University of London untuk Logistics and Supply Chain Management. Oke, kita juga ada Diploma in Hospitality Operation and Management. Diploma ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun, yang terdiri dari 6 bulan teori dan 6 bulan untuk internship program. Oke, ini sekilas fakta tentang universitas partner kita. Jadi untuk 4 universitas partner kita, semuanya berasal dari UK, dari Inggris, sehingga kalian kuliahnya di Singapura, di MIT Global Institute, tapi nanti kalian akan mendapatkan ijazahnya langsung dari UK. Jadi langsung dari partner universitas yang kalian pilih nanti. Yang pertama ada University of Northampton. University of Northampton ini adalah salah satu public university di Northamptonshire, dan dia untuk standarnya atau akreditasinya sudah gold. Jadi gold ini adalah standar yang tertinggi. Jadi gold ini sama dengan akreditasi A, seperti itu jika di Indonesia. Okay. Lalu yang kedua kita ada University of London. Untuk University of London ini, programnya adalah tadi Computer Science, juga Global MBA. Untuk University of London, dia termasuk ranking 12 di UK dan ranking 126 based on QS. Untuk University of London ini sendiri, dia ada di Russell Group. Jadi Russell Group ini adalah anggota atau grup universitas yang prestisius dan yang tertua di Inggris, salah satunya seperti Cambridge, Oxford, dia juga termasuk di Russell Group. Yang ketiga, kita ada dari University Teesside. Teesside University adalah salah satu university yang bisa dibilang young, okay? Tapi dia termasuk one of the world's best university based on Times Higher Education. Jadi Teesside University ini adalah gabungan dari beberapa politeknik yang ada, okay, yang ada di kemudian mereka bergabung dan membentuk Teesside University di Middlesbrough, UK. Jadi untuk rankingnya sendiri, dia termasuk ranking 68 di seluruh Inggris. Untuk satisfaction rate-nya, dia termasuk yang salah satu yang tertinggi di UK, sekitar 94,4%. Dan juga untuk employability. Employability itu artinya setelah dia lulus kuliah, setelah student lulus kuliah, bagaimana dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaannya. Nah, untuk Teesside University, dia termasuk salah satu yang peluang employability-nya. Jadi setelah lulus, langsung mendapatkan pekerjaannya, termasuk yang cukup tinggi. Terakhir, untuk University for the Creative Arts. Jadi kalau kita lihat namanya, For the Creative Arts, memang university ini spesialis di bidang creative industry. Creative industry, kemudian arts and design. Sama seperti Northampton, untuk University for the Creative Arts, standarnya sama juga gold atau akreditasi A. Okay. Untuk di Inggris sendiri, dia termasuk ranking sekitar 13 in the Guardian University League Table. Kemudian dia juga untuk ranking QS, dia sekitar top 2% di dunia untuk bidang art and designs. Okay. Ya, jadi itu untuk University for the Creative Arts. Sehingga kalau kalian yang ingin bekerja atau bergerak di bidang kreatif, atau kalian juga mau ambil program
computer science, tapi di bagian yang lebih ke creative industry, kalian bisa lihat beberapa program kita di University for the Creative Arts. Oke. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana cara pendaftarannya? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Victor mengenai Singapura, mengenai kita ada scholarship, juga saya barusan menjelaskan untuk program-program dan universitas partner kita. Sekarang untuk cara mendaftarnya cukup mudah sekali ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian di sini ingin mendaftar untuk program S1 atau bachelor, kalian nanti tinggal mengisi formulir pendaftaran saja. Jadi formulir pendaftaran ini bisa didapatkan dari Best Partner Education. Oke, ada fill up manual application form. Lalu kalian tinggal juga bawa raport kelas 10 sampai kelas 12. Jadi ini mungkin saat ini adik-adik sudah menyelesaikan UAS ya, atau masih berada dalam masa UAS, dan setelah ini akan ada raportan. Nah, jadi adik-adik setelah raportan bisa mengumpulkan raportnya ke kita atau ke Best Partner Education. Atau kalau kalian langsung mau mendaftar sekarang juga bisa, nggak apa-apa. Nanti raport kelas 12-nya bisa menyusul. Kalian bisa submit dulu raport kelas 10 dan kelas 11. Untuk raport kelas 10 dan kelas 11, minimal nilai yang diperlukan 72 untuk bisa mendapatkan scholarship 50% dari MIT Global Institute. Kemudian, kalau kalian ada prestasi lain, misalnya kalian pernah menang lomba atau internship, kalian juga bisa sertakan sertifikatnya. Nah, untuk program kita, untuk program Computer Science, kalian memerlukan IELTS. IELTS-nya adalah 6,0 and no band below 5.5. Jadi itu untuk program Creative Computing atau Computer Science, kalian perlu IELTS. Tetapi kalau kalian mau ambil business program dari diploma level, kalian belum punya IELTS, tidak apa-apa, kalian tetap bisa mendaftar untuk diploma level, karena nanti kita akan minta kalian untuk mengumpulkan CV, oke? Okay? Jadi itu untuk bachelor degree. Yang untuk S2 atau master degree, persyaratannya juga sama, fill up manual application form, kemudian nanti kalian juga tinggal menyerahkan undergraduate degree certificate atau transkrip nilai untuk master program ini. Oke. Nah, kemudian second step, jadi setelah kalian mengisi formulir pendaftaran dan juga submit raport, nanti kita akan memberikan kabar dalam waktu 1-2 hari untuk proses assessment-nya, apakah kalian bisa mendapatkan scholarship atau tidak. Nah, setelah itu, sekitar 74,5 Singapura dolar jika kalian ingin ambil kelas offline, yang mana mudah-mudahan saja tahun 2021 semuanya sudah normal, kita sudah bisa kembali berkuliah seperti biasa. Tapi untuk kelas online hanya untuk 214 Singapura dolar. Nah, untuk biaya pendaftaran ini meliputi visa, medical check up dan juga airport pick up. Dengan airport pick up. Oke. Lalu setelah itu kalian juga akan diminta menulis personal statement untuk tadi yang mendaftar di diploma untuk bidang bisnis dan belum mempunyai IELTS, kita nanti akan minta untuk menulis personal statement minimal 200 kata. Jadi personal statement ini adalah yang kalian ambil saat ini, kemudian kenapa alasan ingin mendaftar ke MIT, dan juga program perkuliahan yang ingin kalian ambil, juga rencana masa depan kalian. Setelah menyelesaikan S1 ini, apa yang ingin kalian kerjakan atau lakukan. Itu nanti yang akan ditulis di personal statement. Dan kita akan kasih guideline-nya. Oke. Kemudian nanti juga diperlukan beberapa dokumen administratif seperti fotokopi paspor, fotokopi akta kelahiran, kemudian beberapa dokumen yang lain yang harus diisi. Tapi nanti adik-adik nggak usah khawatir karena akan dibantu oleh kakak-kakak dari Best Partner Education dan juga dari kita. Ada saya di sini dan juga ada Pak Victor yang akan membantu kalian dalam proses pendaftarannya. Oke, nah jadi ini adalah untuk biayanya yang diperlukan. Untuk biaya yang diperlukan
Kita mulai dari yang pertama, ada University of Northampton. Adik-adik bisa lihat di kolom Indonesia Scholarship up to 50% di sini. Oke. Okay. Nah, jadi untuk semua biaya yang tertera di sini, di Indonesia Scholarship up to 50%, biaya ini sudah termasuk untuk 3 tahun perkuliahan, jadi ada for three years. Dan biaya ini hanya belum termasuk GST 7%, GST atau tax besar 7% saja. Oke. Okay. Nah, ini yang biaya yang sudah di-convert ke rupiah. Jadi untuk pertama, dari University of Northampton, untuk bidang bisnis, law, atau computer science, biaya kuliahnya adalah 170 juta selama 3 tahun. Kemudian yang kedua dari Teesside University, jika kalian ambil normal program 3 tahun, biayanya sekitar 160 juta. Nah, jika adik-adik tertarik untuk mengambil maka biayanya dari 63 juta. Kemudian yang kedua untuk advanced diploma 68 juta. Dan yang terakhir untuk top up dari University of Northampton atau Teesside University, biayanya sekitar Rp94.500. Yang terakhir dari University for the Creative Arts dan juga Goldsmith. University for the Creative Arts untuk program Creative Computing biayanya sekitar Rp160 juta sampai 3 tahun lulus kuliah. Untuk top up dia sama dengan yang dari Northampton dan juga dari Teesside University, yaitu sekitar Rp94.500. Jika adik-adik ingin mengambil program yang dari University of London Goldsmith, okay, biaya perkuliahannya adalah Rp315 juta selama 3 tahun. Dan biaya ini belum termasuk exam fee. Oke, jadi itu sekilas untuk biayanya. Adik-adik bisa untuk screenshot atau untuk take picture terlebih dahulu. Kalau nanti mau ditunjukkan ke orang tua atau juga mau digunakan sebagai bahan diskusi nantinya, kalian jadi bisa foto informasi ini. Tapi di kolom chat juga sudah ada brosur ya. Oke, untuk ada brosur untuk ada brosur mengenai program kita juga dengan biayanya. Nanti adik-adik bisa lihat juga di brosurnya. Sedangkan sekarang untuk program master. Nah, program master kita mulai dari ada postgraduate diploma in management selama 1 tahun, biaya sekitar 9.000 Singapura dolar. Kemudian Master of Business Administration dari University of Northampton, biayanya 13.500 Singapura dolar. Nah, ada juga program Global MBA, ya sekitar 29.000 Singapura dolar. Begitu juga dengan Master of Science in Supply Chain Logistics, dan ini untuk PGDM atau Postgraduate Diploma. Dan yang terakhir untuk Creative Business Edit Management sekitar 22.000 Singapura dolar. Oke, jadi ini adalah perkiraan biayanya untuk adik-adik di sini yang mungkin mau ambil program S2 atau Master, juga bisa di-screenshot untuk programnya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang biaya, tentang scholarship, kalian nanti tinggal unmute saja mikrofonnya atau kalian juga bisa tulis di kolom chat. Oke, jadi itu presentasi dari kita. Oke. Nah, ini jika adik-adik memerlukan info lebih lanjut atau jika orang tua perlu konsultasi dengan kita, bisa menghubungi ke Pak Victor atau saya, atau ada juga dengan Best Partner Education di sini, dengan kakak-kakak di Best Partner Education yang akan siap membantu kalian. Oke, jadi itu untuk presentasi saya. Terima kasih adik-adik. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom chat, okay, atau kalian juga bisa unmute mikrofonnya. Thank you, Val. Okay. Terima kasih Kak Valentina, terima kasih Pak Victor juga tadi atas presentasinya. Udah keren banget. Aku pengen recap sedikit apa yang udah disampaikan tadi itu. Ternyata Amity itu salah satu kampus terbaik yang ada di Singapura ya, Pak. Dan juga udah bekerja sama. Betul. Halo. Freezing sepertinya ya. Ya, mungkin ada masalah jaringan. Iya, ada masalah jaringan. Jadi mungkin saya
jelasin sedikit. Jadi memang MIT memang adalah, kami bukan hanya ada di Singapura. Jadi memang kami ada di beberapa negara yang berbeda. Beberapa negara, tapi internetnya. Jadi memang MIT sendiri kami adalah salah satu kampus yang terfavorit yang berlokasi di Singapura. Dan saat ini memang kami memberikan banyak subsidi, untuk siswa-siswi dari Indonesia yang ingin lanjut untuk program S1 ataupun S2. Jadi mungkin ada pertanyaan dari Steven di kolom chat barusan, apakah scholarship hanya berlaku bagi anak SMA yang ingin mengambil S1 ataupun bagi yang ingin mereka mengambil untuk program master? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Valentina bahwa program ini kami berikan beasiswa subsidi up to 50% scholarship untuk uang kuliah. Jadi biaya yang kalian lihat yang dijelaskan oleh Kak Valentina ataupun biaya yang kalian lihat yang kalian bisa download di kolom chat, itu adalah biaya yang sudah kami berikan beasiswa 50%. Ya, up to 50% scholarship. Seperti itu. Oke. Baik. Oke, jika ada yang bertanya, silakan langsung open mic-nya. Tadi Steven dan juga Cindy kalau tidak salah. Ada yang bertanya? Oh ya Kak, kalau gitu aku pengen tanya nih Kak, soal akomodasinya. Boleh, nih. Di Singapura gimana ya? Akomodasi di sana ya Kak, Kak Victor? Oke, baik. Mungkin saya akan jelaskan tentang living cost terlebih dahulu. Untuk misalnya ya, satu bulan gitu. Living cost di Singapura itu sangat bervariasi. Ya, jadi living cost di Singapura itu antara 500 sampai dengan 900 Singapura dolar. Ya, sekamar berdua ya. Jadi sharing room. Tapi itu sudah termasuk untuk listrik, air, wifi, makan, segala macam itu sudah termasuk. Tapi yang pasti adalah itu hidup hemat, ya hidup hemat. Jadi kalian bisa average antara 500 sampai 900 kamar berdua. Memang kami tidak punya in-house accommodation, tapi kami ada beberapa partner-partner akomodasi di sekeliling di Singapura. Kalau kalian mau carinya yang untuk tinggal di apartemen, kami bisa bantu. Kalau kalian mau tinggal di residen, atau kalian mau tinggalnya di asrama, atau kalian mau tinggalnya di homestay, itu juga bisa. Jadi silakan tergantung dari apa yang kalian inginkan, atau apa budget kalian seperti bagaimana. Seperti itu. Tapi average kamar berdua itu antara 500 sampai 600 Singapura dolar. Sekamar berdua, ya 500 sampai 600. Kalau sekamar berempat, ya mungkin sekitar 400 atau 500 Singapura dolar, itu masih dapat. Seperti itu ya. Oh, jadi itu. Bisa bagi-bagi sama temen ya, Kak Victor. Biar lebih hemat. Ya, seperti itu. Ya. Betul. Kak, ini ada yang nanyain nih, Kak. Dari Nia Nurmadi. Ya. Katanya ada syarat TOEFL atau IELTS, mungkin nggak, Kak? Sertifikatnya mungkin ya. Syaratnya berapa? Ya, kalau kalian masuknya untuk yang program dari diploma atau program acceleration atau fast track, itu kami memberikan, kami akan lihat assessment itu berdasarkan dari nilai rapor kalian. Jadi silakan untuk tahap pertama adalah kami akan lihat dari nilai rapor dan juga personal statement. Tapi kalau misalkan kalian tertarik untuk program seperti University of London atau University for Creative Art, ya memang dari tahun pertama memang harus masuk ke, dari tahun pertama kalian mau masuk ke universitas tersebut memang harus memerlukan TOEFL atau IELTS. IELTS itu sejajar 6,0 seperti itu. Tapi kalau kalian masuk ke acceleration, itu kami bisa lihat dari nilai rapor kalian dan juga pengarang personal statement 200 kata seperti itu. Oke, berarti IELTS-nya 6 atau misalnya kalau dihitung-hitung TOEFL-nya mungkin 550-an ya, Kak. Kurang lebih. Gitu, Oke. Oh iya, Kak. Misalnya kita lanjut S2 gitu. Ada scholarship-nya juga nggak, Kak? Ada. Kita ada scholarship. Yes, kita ada scholarship. Jadi biaya yang dijelaskan oleh Kak Valentina itu sudah biaya untuk scholarship kita. Jadi istilahnya adalah biaya subsidi dari kita. Ya, seperti yang barusan saya sharing
untuk flyer MIT Singapore e-learning program itu kalian bisa download dan bisa akses dari seluruh informasi tentang program ini kita ada di situ semua. Oke. Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Oh ya, tadi terima kasih Nia Nurmadi atas pertanyaannya. Sudah dijawab, itu pakai IELTS bisa minimal 6, misalnya ingin lanjut ke yang jenjang lebih tinggi. Saya pengen tanya lagi nih Kak, kalau tentang visanya. Visanya itu gimana ya Kak? Visa pelajar itu berapa lama mungkin, atau kita bisa sambilan kerja atau enggak gitu Kak? Oke, okay, good question. Kalau untuk Singapura, memang mereka agak sedikit strict bahwa seorang full-time student itu tidak boleh bekerja ya, seperti itu. Jadi, kamu tidak diperbolehkan untuk part-time, jadi kamu memang harus full-time work, itu yang pertama. Dan untuk visa, itu kami akan bantu, kami akan urus semua. Dari itu. Jadi, semua visa, masa durasi, sesuaikan dengan masa durasi karir, seperti itu. So, Oke. Okay. Untuk biayanya kira-kira berapaannya Kak kalau untuk visa? Visa kita sudah cover biaya dari tuition fee dan juga dari biaya cover. Aplikasi kalian. Iya, sudah kita cover. Okay. Terkecuali kalau untuk biaya online ya, online kalau kalian belajar online otomatis. Oh iya. Enggak aplikasi offline ya beda. Ya beda. Yeah. Jadi automatically ya memang kalian enggak bayar untuk visa. Dan medical check up sudah kita cover juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak, Kak Victor. Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Nia, Cindy, atau Reni dan Steven? Steven tadi kalau nggak salah ada ingin bertanya ya? Nggak jadi. Oke. Oh iya Kak. Untuk di Singapura sendiri, kan misalnya kita kuliah di sana tuh Kak Victor. Apakah bisa setelah lulus kerjanya di sana gitu? Atau kita Good question. Sebetulnya opportunity di Singapura itu sangat besar untuk kalian bekerja di Singapura ya. Jadi, tapi memang sekali lagi, kalau ditanya apakah saya akan digaransi atau dijamin bahwa saya pasti dapat kerja di Singapura? Kami akan jawab ya, di universitas manapun tidak akan yang berani akan bilang, ya saya jamin kamu atau saya garansi. Tapi kita akan membekali kamu untuk memang untuk siap bekerja dan untuk dapat mendapat pekerjaan dalam dunia nyata. Nah, itu yang kami berikan pada saat di Singapura, kalian belajar di Singapura. Kami akan membekal kalian dengan practical learning, dengan industrial training, dan ataupun tentang memang yang apa yang terjadi dalam dunia nyata dan untuk memprepare kalian untuk siap untuk dapat bekerja di Singapura. Seperti itu. I see. Yeah. Misalnya kita pas kuliah tuh, Kak, kita bisa nggak ikut kayak komunitas di luar gitu? Atau organisasi apa gitu? Organisasi seperti organisasi Student Indonesia Club atau apa ya silakan itu mungkin bebas maksudnya, kalau, itu bisa bebas ya, ya selama memang dalam tahap yang memang nggak bekerja ya seperti itu. Jadi misalkan organisasi misalkan kalian mau ikut ekstrakurikuler atau organisasi apa ya silakan seperti itu ya selama memang tidak mengganggu untuk waktu kuliah kalian karena untuk attendance atau jadwal hadir itu harus 90% ya untuk di Singapura kalau kalian belajar di Singapura. Oke, 90% ya Kak. Lumayan tinggi juga untuk attendance-nya. Ya, untuk international student ya, terkecuali kalau kalian sakit atau apa, ya pasti harus ada surat dokter atau apa, silakan seperti itu. Ya. Oke. Oke, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Kak Steven udah menjelasin, Kak Victor udah menjelasin yang lumayan jelas dan juga detail tadi. Oh ini ada pertanyaan nih Kak Victor. Ya. Dari Nia Nurmadi, aku bacain ya.
Kak, tadi kan di program biaya ada dijelasin harga untuk master sekitar 22.000. Apakah itu sudah masuk dalam satu tahun atau itu per semester mungkin? Itu satu tahun. Itu satu tahun. Jadi biaya yang tertera di flyer ataupun yang tadi kami tampilkan itu adalah biaya kalian untuk menyelesaikan program dari awal sampai akhir. Gitu ya, Kak? Yes. Berarti itu yang misalnya 22.000 kita bisa dapetin scholarship-nya lagi nggak? Jadi kepotong gitu, Kak? Itu sudah biaya untuk beasiswa. Okay, berarti udah lumayan ke cover, kepotong banyak berarti ya? Iya, betul. Okay, terima kasih Nia Nurmadi atas pertanyaannya, udah dijawab sama Kak Victor tadi. Okay, ada yang ingin bertanya lagi? Okay. Kak, ini kayaknya udah gak ada yang ingin bertanya. Baik. Sampaikan lagi gak ya, Kak? Dari Valentina, mungkin kamu ada tambahan? Sorry, Valentina. Belum ada, tadi kita udah bahas tentang akomodasi, living cost, semua, kemudian kesempatan kerja udah lengkap ya di situ ya. Nah, jadi adik-adik kalau di sini ada yang mau mendaftar, bisa langsung aja mendaftar karena terutama bulan Desember ini setelah terima raport biasanya ini adalah peak pendaftaran kita ya untuk MT, jadi untuk beasiswanya sendiri, karena kuotanya hanya 15 siswa dan siswi seluruh Indonesia, sehingga kita sarankan pasti untuk lebih cepat saja mendaftarnya, begitu. Yes, thank you. Ya, syaratnya juga sangat mudah, jadi kalian tinggal download untuk aplikasi form, kalian bisa isi ya untuk aplikasi form, dan juga pilih program yang kalian mau, dan juga sertakan untuk S2, untuk kalian mau apply S2, automatically memang kami perlu ijazah ataupun transkrip S1. Kalau kalian belum ada ijazah, kalian bisa lampirkan transkrip kalian dari semester awal sampai semester akhir. Kalau untuk SMA, automatically ya pasti kami akan butuh rapot kalian. Jadi saya ada lampirkan untuk aplikasi form, kalian bisa download. Ya, jadi karena kami ada sisa beasiswa kami ada 4 orang lagi teman-teman. Jadi untuk tahun 2021. Ya, jadi silakan kalian ingin melalui program yang mana, kalian bisa kontak ke Best Partner atau bisa kontak kami langsung, silakan. Tapi dari Best Partner di Kalimantan akan membantu kalian apabila memang kalian butuh untuk informasi lebih detail. Tapi untuk komunikasi dengan kita, silakan. It's okay. Okay, ya, terima kasih ya Kak Victor. Kita juga bisa bakal bantu jika ingin ada yang ingin mendaftar dan juga mendapatkan scholarship yang tadi tinggal 4 lagi ya, Kak? Yes, betul. Okay. Untuk kontaknya bisa langsung hubungin di admin grup tadi. Bisa langsung hubungin jika ingin mendaftar. Kita bakal sedia selalu untuk membantu mendaftar di Amity Global Institute. Persyarat-syaratannya dan juga dokumen-dokumennya kita bakal bantu semuanya. Okay. Saya rasa jika nggak ada yang ingin disampaikan lagi, dan juga nggak ada yang ingin bertanya lagi, kita sudahi ya, Kak. Baik, nggak apa-apa, Aldo. Terima kasih banyak untuk Best Partner. Terima kasih banyak untuk teman-teman Best Partner Education yang juga telah hadir. So, dari kami sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semua dalam keadaan sehat, terlindungi. Stay safe and good luck for everyone. Saya kembalikan ke Aldo. Silakan ditutup. Okay, terima kasih Kak Victor dan juga terima kasih Kak Valentina atas. Okay, thank you Aldo. Sama-sama Kak. Okay, terima kasih semuanya yang udah ikut webinar hari ini. Okay, semoga semuanya selalu sehat dan selalu bisa jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Okay, thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye semuanya. Yeah, bye-bye.
Thank you, Aldo. Thank you, Kak Victor.